guys, kembali lagi dengan saya BFS 45. Oke, jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share konten ke teman-teman kalian. Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama DFS 45. Sekarang kita berada di tempat wisata kolam renang Curug Ciwideng, guys. Nah, di situasi liburan lebaran ini kita mengunjungi yaitu tempat wisata Curug Ciwideng. Nah, untuk masuknya yaitu 15.000 untuk dewasa ya, guys. Nah, dan untuk anak-anak cukup Rp10.000. Oke, kita ikutin terus video selanjutnya untuk gimana keseruannya. Ikutin terus video DFS 45. Parkirannya cukup luas, yaitu untuk parkiran motor dan mobil ya. Berenang. Nah, ini kolam renangnya ada dua, yaitu yang untuk dewasa satu dan untuk anak kecil satu. Ini tingginya 1 meter ya. Nah, dan ini yang dewasa ini 1 meter 80 cm. Tempatnya adem ya, di lembah. Di pinggirnya banyak saung-saung buat beristirahat sambil makan ya. Enak banget nih. Oh, mantap ya. Nah, ini ada rental ban ya buat mandi sama pelampung. Rp10.000 nih rentalnya. Kantin dan tempat istirahat keluarga di sini di dalam. Jadi kita bisa pesan makanan atau minuman di kantin ini, guys. Ini ada juga terapi ikan ya, guys. Jadi Rp5.000 buat terapi ikannya. Ikannya gede. Nah, ini ikan yang terapi. Ini ikan terapi. Thank you.
langsung dari air gunung ya. Jadi kalau ini dangkal ya buat anak kecil, balita bisa di sini. Dan tempatnya teduh, di sampingnya itu banyak pepohonan dan dikasih semacam tempat duduk gitu ya, macam lesehan gitu. Jadi kita bisa sambil makan di sini, sambil menunggu anak berenang. Dan tempatnya cukup luas, bisa kita lihat ini pengunjungnya banyak sekali ya. Kebetulan ini di hari ke-7, H-7 setelah lebaran ya, masih ramai. Ini ada perahu yang terdampar guys. Nah ini bukan di pantai, tapi di semacam situ gitu ya. Tadinya ini bekas penggalian pasir, jadi dibikin tempat wisata, cukup bagus sekali guys. Nah ini curugnya, nanti kita lihat ke sana. Itu curugnya yang disebut dengan Curug Ciwideng. Nah ini salah satu pengunjung yang lagi main air nih. Ini anak balita, usianya masih di bawah 5 tahun nih. Nah, Dek, dari mana, Dek? Dari Sumedang ya? Nah, ini pengunjung dari daerah Sumedang. Dia jauh-jauh ke Subang untuk berenang di Ciwideng, guys. Nah. Cukup happy juga dia ya. Nah, oke, kita liput lagi yang lagi berenangnya guys. Nah, itu di sana ada taman di atas. Kita lihat ke sana. Nah, ini sumber airnya guys, dari atas. Turun ke bawah ada tamannya. Jadi cukup bagus juga, mereka bisa serodot-serodotan ya anak-anak ini nih. Langsung ke bawah mengalir ke kolam buat berendam anaknya.